ini teman-teman, salah satu pupuk yang saya pakai dalam satu minggu sekali untuk pemberian nutrisi. Kalau yang kemarin mikro makro itu ada setiap hari ya, dalam satu hari sekali, Senin Selasa sampai dengan hari Sabtu. Nah, ini saya pakai di hari Senin atau misalkan di hari Rabu, ya pokoknya ini untuk satu minggu sekali untuk pemakaian ya. Karena itu ukuran tank dari 35, 20, 25. Jadi saya cukup memakai hanya satu kali pump aja ya, seperti ini ya. Segitu cukup ya. Ini liquid bakteria untuk satu minggu sekali. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah nitrogen nutrisi ya. Ini sama dari produk One Reset juga. Ini juga saya lakukan satu minggu sekali ya. Jadi satu pump cukup. Kemudian yang ketiga ini adalah fosforus. Ini fosforus. Saya lakukan untuk satu minggu sekali juga. Jadi ini satu pump aja cukup. Kemudian yang keempat ada potasium. Potasium. Tuh lihat. Nah, ini potasium, ini juga saya lakukan satu minggu sekali. Satu pump. Nah, yang kelima adalah Trace. Trace nutrisi, ya. Ini juga dari One Reset. Ini saya lakukan juga satu minggu sekali. Jadi satu pump, ya. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi ini kelima pupuk tersebut saya berikan satu minggu sekali dengan water change atau penggar gantian air itu satu minggu sekali. Kalau misalkan untuk mikro makro itu adalah setiap hari. Nah, itu teman-teman ya, pupuk yang saya berikan untuk apa namanya, tema dari apa ya nih, mungkin Iwagumi kali ya. Kalau bukan Iwagumi, ini adalah kalau Brazil style itu mungkin ada warna-warna apa namanya, merah atau warna-warna apa namanya, mainkan ada sedikit rotala ya. Tapi ini mungkin ini saya sebutin ini adalah Iwagumi. Jadi cukup lumayan rumit untuk tanaman dari Kuba ini karena harus nutrisinya yang benar-benar apa namanya, benar-benar bagus ya dan cukup. Nah, itu yang saya pakai nutrisi dari kelima itu. Mungkin 7 lengkapnya karena 2 itu dipakai setiap hari. Oke, teman-teman.